Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idafar. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai paid promote di Facebook. Katanya sih bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulannya. Jadi aku mau share aja gimana caranya kalian bisa gabung atau bisa share produk-produk di paid promote racun Shopee di Facebook. Dan banyak banget yang komen di YouTube aku, mereka kayak komen, kenapa ya kalau misalkan mau posting di racun Shopee yang gitu-gitu selalu ditolak. Nah, aku bakalan bahas supaya kalian bisa lebih mengerti dan lebih paham. Buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, masuk dulu ya ke Facebook, karena sumber informasinya itu dari Facebook. Dan kalian bisa cek, ini aku mau kasih contoh untuk racun Shopee, yaitu racun Shopee Check. Nah, di sini di racun Shopee Check, kalian harus tahu, jadi orang-orang yang bergabung di racun Shopee Check itu kalau mau posting harus bayar ya, teman-teman. Ingat, harus bayar. Ini adalah grup yang berbayar. Jadi kalian enggak bisa seenaknya posting begitu aja gitu loh. Kecuali mungkin kalau grup-grup yang bebas yang tidak berbayar kalian bisa gitu. Kalian bisa cek untuk unggulannya dari dari racun Shopee ini. Nah, untuk unggulan dari racun Shopee Check ini, banyak banget produk-produk Shopee affiliate yang di-share di sini, dan produknya tuh bagus-bagus banget ya. Kalian bisa cek aja. Dan di sini juga di pengumuman unggulan ini diinfokan ya. Jadi paid promote yang ada di racun Shopee ini satu kali posting itu 30.000 dan akan di-keep selama 7 hari. Jadi teman-teman, ketika kalian mau bergabung dengan racun Shopee Check, kalian bisa share produk di racun Shopee Check ini. Dengan catatan, kalian harus bayar 30.000, itu postingan kalian akan di-keep selama 7 hari gitu. Dan kalian bisa lihat selama 7 hari itu apakah memang di history untuk Shopee affiliate kan suka ada ya pesanan-pesanan yang dibeli oleh orang-orang gitu dari link kita. Kalian bisa cek aja gitu, bekerja gak sih kalau misalkan kita pakai paid promote di Facebook gitu. Karena info dari beberapa grup gitu, paid promote di Facebook itu lumayan bisa dapet jutaan rupiah gitu. Nah, kalian juga bisa tahu info-info atau misalkan kayak mengenai Shopee affiliate itu di racun Shopee. Karena banyak-banyak juga sih info-info mengenai racun Shopee, mengenai Shopee affiliate gitu. Atau misalkan kalian mau lihat-lihat, kalian bisa lihat topiknya, kemudian bisa lihat forum. Di sini sih nggak ada forum ya. Atau misalkan kalian bisa lihat foto-foto atau acara dan lain-lain. Kalau misalkan mau lebih tahu lagi ya. Terus kalian kan tadi diinfoin kalau misalkan mau bergabung dengan paid promote, di sini ada nomornya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bergabung atau mau tanya-tanya info, kalian bisa langsung ke nomor di bawah ini gitu. Sebenarnya sih mudah banget ya cara bergabungnya. Kalian bisa langsung WA adminnya aja gitu. Nah, aku bakalan spill untuk beberapa Shopee affiliate atau link-link yang di-share di grup ini. Di grup ini sebenarnya yang nge-share tuh kayak bikin marketing untuk kalimat-kalimatnya tuh udah oke banget gitu loh nih. Kayak glowing pakai suntik pemutih mahal enggak, glowing pakai perawatan di bawah 100.000 iya gitu. Jadi mereka tuh bener kayak bikin caption-captionnya tuh udah terlatih banget gitu loh. Nih kalian bisa lihat sendiri caption-caption orang yang nge-share produk di sini itu panjang-panjang gitu, dan bikin orang tertarik kayak model-model estetik gitu loh. Untuk caption-captionnya kayak dikasih emoticon-emoticon gitu loh. Kalian bisa meniru atau bisa lihat caranya bikin caption gitu loh. Jadi sebelum kalian bergabung dengan racun Shopee untuk berbayar, kalian bisa lihat dulu gimana sih caranya bikin caption-caption, terus bikin kayak
no apa emoticon-emoticon supaya lebih tertarik gitu. Dan kalian juga pastiin dong apa namanya barang yang bakalan kalian share itu barangnya yang unik gitu, yang rekomend gitu loh, yang lucu gitu-gitu. Jadi tuh kayak apa ya, jangan sembarangan nge-share produk. Kalian kan harus udah bayar gitu loh ya. Ya seenggaknya kalian balik modal dulu gitu ya kan. Ya aku pastiin sih kalian cari produk-produk yang memang unik, lucu dan dibutuhin seperti itu. Dan jangan lupa juga nih kalian kalau misalkan bikin caption-caption itu bisa dicek aja nih di contoh-contohnya di Racun Shopee. Seperti itu. Ini untuk contoh paid promote di Racun Shopee Check. Terus ada lagi nih. Nih kalian bisa juga bergabung di Racun Shopee atau Shopee Haul. Nah ini juga sama, kalian bisa lihat di unggulannya, di unggulan dari apa namanya dari grup ini, Open PP Moderator nih 150.000 per 3 bulan, terus 500.000 per 1 tahun gitu-gitu. Kalian kalau misalkan mau lihat info-info bisa di sini ya di pengumuman ini. Terus adminnya juga kasih info yang mau info belanja barang murah bisa gabung di WhatsApp. Nih, jadi mereka juga sama nge-share kayak produk-produk affiliate sama. Ini judulnya memang produk affiliate, cuman mereka nge-share produk yang versi murahnya gitu. Jadi kayak yang lagi sale atau yang lagi flash sale gitu mereka akan share misalkan di grup-grup gitu. Malah ini kalau yang WhatsApp kayak gini jatuhnya kayak buat kolam gitu loh, buat kolam sendiri. Jadi dia udah punya penampungannya. Contohnya misalnya WA banyak yang bergabung nih karena misalkan pengen barang gratisan dan murah. Nah di sana kan dia udah punya kolam, jadi dia bebas bisa share barang murah, barang mahal, atau misalkan barang yang memang lagi promo dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga sama, ini lebih ke postingan untuk Shopee affiliate dan banyak banget postingan mengenai Shopee affiliate di sini karena memang ini adalah wadah untuk nge-share produk-produk Shopee di sini dan harus berbayar ya. Kalian jangan sampai salah nafsir gitu. Ini tuh ditolak terus gitu loh. Kalau misalkan posting di Racun Shopee ya jelas dong ditolak, ini kan berbayar, berarti kamu belum bayar ya kalau misalkan ditolak di grup Racun Shopee atau Shopee Haul seperti ini gitu. Nah jadi kalian yang bisa kalian ambil dari sini, kalian bisa cek kayak marketing untuk bikin caption, kayak misalkan bikin caption harus menarik, terus kayak yang tadi aku bilang tadi kasih emoticon-emoticon supaya orang lebih tertarik untuk melihat gitu loh. Kemudian kalian juga bisa pilih produk-produk yang memang biasanya nih di Racun Shopee banyak yang share produk fashion, tapi fashionnya yang kayak gini gitu, yang lagi up dan yang lagi trend kayak gitu. Oke, jadi info untuk paid promote seperti itu ya. Udah aku share dan udah aku info untuk paid promote. Dan kalau misalkan kalian bisa menghasilkan jutaan rupiah dari paid promote, apa salahnya kalian promosiin produk-produk di paid promote gitu loh. Kita sih sebenarnya cuman cari peluang aja gitu. Untuk komisi Shopee affiliate yang memang tinggi itu kalian bisa lakuin kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.